Wah, nasi ayam ni aku approve. Mantap. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku nak bawa korang pergi makan ni. Nasi ayam di Zara Nasi Ayam di Sungai Buloh. So, kalau kau nak tahu macam manakah rupa nasi ayam dia, berapa harga dia, tengok video ni sampai habis. Inilah dia, nasi ayam yang aku dah ambil kan. Kat sini selain daripada nasi ayam, dia orang pun ada jualkan ada nasi goreng, char kway teow, okey, sizzling yimmy, ada ikan bakar, mi goreng, bihun goreng. So, siapa-siapa yang ada dekat kawasan Kuang ni, korang boleh datang terjang untuk makan tengah hari kat sini. Kedai ni beroperasi daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Dan sebelum aku makan dia punya nasi ayam ni, aku nak minum dulu dia punya lai cikang ni. Aku dah lama betul lah tak layan lai cikang macam ni kan. Oh, meriah betul bahan-bahan kat dalam ni. Refreshing. Dia punya harga nasi ayam kan, dekat dia punya signage tu RM6.50 beef. Hirup ni dulu dia punya sup. Lain daripada sup, dia pun bagi sekali dengan kicap dan juga dia punya ni cili. Cili ni penting. Dan untuk cili ni aku standby siap-siap. Aku minta dua. Dua bekas. Aku nak rasa dulu dia punya nasi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi saja dah sedap weh. Ini buat betul lah nasi ayam. Dia punya nasi tu berasa betul. Tuangkan sup, tuang sikit dia punya kicap ni kat atas ayam. Gitu ha. Curahkan cili, ambil ayam, gaul. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Nasi ayam ni aku approve. Untuk dia punya ayam ni tadi, aku tengok dia masak kat dalam satu periuk yang besar tu. Sekali banyak tu kan. Memang cantik lah dia punya ayam eh. Masak sekata je. Untuk dia punya ayam ni, isi dekat bahagian dalam dia tu, lembut. One more time. Untuk dia punya cili ni sedap eh. Dia ada gabungan rasa halia sikit. Tuang kata wah dia punya cili ni lah. Untuk satu portion dia RM6.50, pada aku sangat-sangat berbaloi. Dia kena lah eh. Untuk saiz dia punya ayam tu, lepas tu dia punya nasi, aku nak kata banyak tu tak banyak eh, tapi cukup lah. Sebab aku rasa makanan yang simple macam ni tak perlu nak banyak-banyak kot kan. Untuk Zara Nasi Ayam ni, seating tempat duduk makan dia tak banyak lah eh. So in case siapa-siapa yang tinggal kat kawasan sini, kawasan Kuang ni kan, korang bolehlah order menggunakan Foodpanda ataupun Grab. Untuk dia punya kicap ni pun sedap eh. Dia tak adalah terlalu masin sangat. Settle dia punya nasi ayam. Untuk dia punya nasi ayam ni, hari-hari pun aku boleh makan. Sebab dia punya rasa, flavor, semua ngam. Kena dengan tekak aku. Okay guys, sebabkan tak kenyang lagi kan, aku ambil lah eh. Satu lagi, dia punya seasoning yimmy. Untuk seasoning yimmy diorang ni baru sahaja aku kata start jual hari ni. Kayaknya aku yang terawal lah untuk try dia punya seasoning yimmy ni. Dan untuk satu set ni harga ni ialah RM8. Ada bagi sekali dengan telur, lepas tu ada isi ayam, cendawan, ada carrot. Memang meriah betul lah dia punya lauk-lauk ni. Dan tak lupa dia bagi sekali dengan ni cili potong. Tak sabar aku nak try. Aku satu masa dulu pernah gila makan seasoning yimmy macam ni. Panas-panas lagi ni. Untuk mengelakkan lidah aku melecur, kita tiup dululah eh. Tak nak bagi panas-panas sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Okey, sedap weh demi kuah. Untuk dia punya kuah ni, dia tak ada rasa yang terlalu masin sangat. So, setiap kali korang hirup tu tak adalah rasa bersalah betul tak? Ambil sikit dia punya isi ayam ni. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Untuk dia punya seasoning yimmy ni aku tak ada rasa berat eh. Rasa ringan je. Aku lupa pula nak ambil dia punya cili potong ni.
Mantap. Aku nak uji dekat dia punya bahan-bahan yang diorang letakkan kat dalam ni. Memang banyak betul. Dan untuk sizzling yummy macam ni, dia punya kuah kicap tu memang main peranan lah. Cili dia. Bila korang makan dengan dia punya cili potong ni, dia lagi, tak tahu lah, dia menambahkan lagi selera tu. Bahagia betul aku makan kat sini. Tadi aku sempat berborak dengan punya owner. Garang nasi ayam ni katanya buka sebelum beberapa hari, kena lockdown dululah. So sekarang ni dia nak naik balik. Modeh pula dia punya cili potong ni. Okay guys, bagi siapa-siapa yang rasa macam terlio tengok aku makan nasi ayam dan juga sizzling yummy ni, bolehlah terjah ke Zara nasi ayam yang ada dekat Kuang ni. Alamat aku dah bagi, harga pun aku dah bagi. Apa lagi, singgahlah cepat-cepat. Bagi korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Beat Studios, make sure korang subscribe dengan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Beat Studios. Okay guys, aku nak habiskan dia punya sizzling yummy ni. Apapun makanan yang ada di Zara nasi ayam ni, memang padu gila. Padu Beat.